Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke, hari ini kita mau melakukan pengiriman pesanan dari Bapak Syamsul atau Bu Ika Islamitianingsih. Beliau juga pernah datang ya ke sini ke Madiun, buat Jackson. Alamatnya Jember, tapi pernah datang ke Madiun langsung dan sudah membeli DX152. Dan kali ini beliau nambah mixer produk dari Asli RNP yang 12 channel. Hari ini mau kita kirimkan ke Dusun Kerajaan Desa Langkap, depan Auto 2000, Kecamatan Bang Salsari, Kecamatan Jember. Jember ya. Nah, minta dikirim pakai kereta seperti itu. Untuk pembeliannya nanti nih ya. Ini mixer produk dari Asli RNP 12. Terus nanti ini kabel dari mixer yang kita hubungkan ke speaker. Ini yang tak pakai produk DAT-DQ122, tapi nanti caranya sama ya buat Bapak Syamsul. Tutorialnya sama, karena apa? Karena DX152 nya kita sedang kosong, jadi kita nyoba pakai DQ, tapi caranya sama. Yang pertama, nanti untuk kabel ini Canon. Nah, ini Canon. Ini kita masukkan ke sini. Nah, terus ini kabel dari HP. Dari HP atau laptop masuk ke sini, 1, 2. Ini yang dari mixer, ini kita masukkan ke input sini. Belakang ya, yang input ya. Ini bebas mau dimasukkan yang mana. Nah, ini bebas mau dimasukkan yang mana. Terus setelah itu speakernya itu dinyalakan. Ini speaker dinyalakan seperti ini. Setelah dinyalakan, ini posisinya dibuat ke DVD. Jadi kalau lewat kabel belakang ini dibuat DVD. Lalu ini volumenya dibuka mentok. Ini separuh aja. Ini jam 2, ini jam 2. Oke. Okay. Setelah itu speaker itu wajib dibuat full mentok karena ingin kita ngontrolnya jadi dari mixer. Jadi semua kontrol itu dari mixer, bukan dari speaker lagi, gitu ya. Terus setelah itu kita coba untuk musiknya. Nah, ini caranya kita tinggal dorong ini tip nyari double packing styrofoam plus kardus, wajib styrofoam kardusnya nggak kayak gue nih gue mentuh ini ya. Ini kita nyalakan, ini yang dari HP, ini dari HP. Terus ini posisinya di tengah semua kayak gini, ini di tengah juga sama, ini di tengah semua ya. Jadi ini jangan di gini nanti suaranya over. Ini di tengah semua, di tengah. Ini minus, minus. Ini di tengah semua. Terus ini dikecilin gini semua, ini di tengah. Oke, coba seperti ini. Ini ya. Ini speaker yang kiri, ini speaker kanan. Terus ini flat aja, semua di tengah seperti ini. Lalu ini kita coba dinyalakan, dinaikkan. Yeah.
Caranya teman-teman pakai converter seperti ini. Nah, ini kita kecilin dulu. Yang kedua caranya, ini kita converter seperti ini. Lalu yang ini kita masukkan ke out input. Nah, jadi ini lewat out depan. Ini ya. Jadi kabel ini kita converter seperti ini. Nah, ini kita converter seperti ini. Ini RCA atau RCA converter masuk ke sini. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua, ini kita nyalakan. Yang ini posisinya diubah menjadi AUX. AUX ya, wajib AUX. Kalau ini kedua AUX, ini full mentok sama, ini separuh. Nah, ini. Ini cara yang kedua. Suaranya mantap. Jadi caranya ada dua, dari mixer ke speaker DX152 yang Bapak Samsul pakai. Yang pertama adalah caranya tadi ini ya, lewat belakang input atau lewat out di atas. Jadi kedua ini caranya sama. Yang penting pas waktu memindah cara itu wajib dimatikan dulu biar tidak meletup speaker ya. Jadi dimatikan dulu. Setelah dipasang seperti ini, barulah di sini dimudah modenya dibuat AUX. Jadi buat teman-teman, kalau mau menggunakan sistem seperti yang saya gunakan tadi, caranya yang penting untuk AUX-nya nanti dipencet dan juga arahkan ke DVD juga. Oke ya, itu teman-teman. Oke. Hari ini juga mau segera kita kirimkan. Nah, ini pesanan dari Bapak Samsul. Nah, ini yang beralamatkan di Dusun Kerajaan Lengkap, Kabupaten Jember. Hari ini juga mau segera kita kirimkan ke sana mixer RNB dan juga perkabelan komplit. Oke ya, buat teman-teman kalau mau beli mixer silakan nanti datang ke sini atau WA atau tuliskan di komentar. Oke, terima kasih semuanya, dan sampai jumpa lagi.